3-4-3 persiap menuju kota Medan, teman-teman ya. LS PT Antar Lintas Sumatera Eksekutif Klasik 22. Nih, untuk lampu tembaknya ada 6. Nih, perbedaan lampu SR2 dengan lampu SR3 ya teman-teman ya. Seperti ini. Ada Bang Ibnu Cincu dari LS Nopin 384. Semut kali kan. Kotorannya ke kaca lubang itu nemen hampir loh, sama kampret gak disiram itu loh, maksudnya. Jadi jos ya AC-nya Pak Bro? Iya jos sekarang. Kotorannya kan masuk ke selang ke kamar mandinya itu, baknya itu nggak dibuang ke luar, baknya kotor bisa mati. Nanti kotor AC-nya berarti. Ini berarti kalau sudah bersih gini dingin lagi Pak Bro ya? Dingin ini, enteng di sana. Kalau misalnya kan gitarannya siap. .340 Bang Awen lagi reparasi teman ya.
jelas ya, Bang. Tulisannya Pak Bur ya? Iya. Bikin ngeni itu, neko-neko kami ngeni. Ciri khas. Ya. 343. Eksekutif. Nih Bang Ali 319. Mobilnya masuk juga ya karoseri. Mobilnya 319 masuk karoseri katanya. Dicek mesinnya juga ya teman-teman ya. Stelirin biasanya. Gitu stelirin Pak Budi. Kondisi angin. Wandeng. Oke. Tiga, empat, tiga. Segera ambil posisi ke shelter ini Pak Bur ya. Iya, ke depan. Lumayan soalnya Bang. Mm-mm. Bang Andi sibuk telepon-telepon pokoknya. Oke. Saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Untuk semuanya saja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Tinggi Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.